Kecepatannya ini maksimal hanya 48 km per jam. Dan jaraknya baterai ini full, ya baterai ini full 100%. Jaraknya adalah maksimal 50 km. Jadi memang ini masih istilahnya awalan dari Honda memproduksi motor listrik agar diperkenalkan bahwa nanti next depannya kita menggunakan motor listrik. Fitur-fiturnya juga sama. Di sini ada bel, ada lampu, ada klakson. Nanti kamu rasakan. Aku ini trail. Ini pertama kali SMK yang uji coba atau mencoba motor listrik jajan. SMK lain belum. Dan ini motor listrik pertama di kami. Harganya berapa? Harganya sekitar 40 juta. Dapat PC atau saya bayar satu. Ini aman, gunakan. Kemudian starter. Yes, sudah. Nah, suaranya mas gerek. Ini gak iso ganti kenalpot brown, gak iso. Ya. Ini kamu ganti kenalpot racing, gak iso. Siapa tahu nanti kamu nyiptakan kenalpot racing motor listrik. Soalnya ini jalan ini motor ini. Ya. Jadi di sini ada indikatornya berapa kilometer, kecepatannya 97%, baterainya maksimal 100%. Ngecasnya ini ngecasnya ya, kalau sampai 100% itu butuh waktu 7 jam. Tapi kalau dari 20% ke 100% itu butuh 2 jam. Ya, ini motor listrik. Mudah-mudahan nanti sampai bisa beli motor listrik. Nanti pilih motor. Pengen bisa apa? Pilih motor listrik atau motor biasa kalau motor? Biasa. Kenapa? Sudah siap untuk naik?